makannya guys. Kenapa guys? DP gara-gara sudah di area guys. Ditinggalkan dulu. Mau ambil buinya sana guys. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Stephen Rumbayan. Video kali ini saya mau memperlihatkan proses memisahkan ikan dari rumpon. Nih, rumpon ini rumpon gabus. Sekarang saya mau memisahkan ikan ini dari rumpon gabus ini guys. Tonton terus videonya dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Ayo guys, kita langsung saja di videonya. Let's go. Guys, DP cara kalau mau tarik ikan guys. Caranya diikat dulu, nanti sebentar baru dilepas ulang. Orang lagi mau gandeng ikan ini guys, mau tarik ponton supaya ikannya ikut di kapal guys. Ini sudah ditarik pontonnya guys. Jadi ikannya mau ikut di gara-gara sebentar yang mau dilepas guys. Gara-gara sana dengan yang ini. Awe. Mantap kali ngana. Nah, kenapa guys sudah dilepas gara-garanya. Begini caranya. Nah, sebentar lagi yang satu ini guys. Kalau cap suruh area baru di area, kalau belum belum. Kenapa guys? DP gara-gara sudah di area guys. Kenapa? Satu kali di DP bui guys. Nah, supaya ikannya itu ikuti gara-garanya itu yang dilepas itu guys. Begitu caranya kalau mau tarik ponton supaya ikannya ikuti gara-gara. Pontonnya guys sudah dilepas. Kami mau ambil yang dilepas tadi. Apa sana DP bui. Sudah ada ikannya sana guys. Sebentar baru mau setting. Jadi pontonnya ditinggalkan dulu. Mau ambil buinya sana guys. Mau ambil buinya dulu. Habis ambil buinya, bawa ikannya mau digandeng guys. Bawa ikannya ikut. Kalau tidak begitu tidak ikut ikannya guys. Jadi harus ditarik. Apa guys buinya? Sudah mau diambil ini guys. Keras. Keras. Sekarang sudah diangkat buinya guys. Sekarang mau diikat di belakang, mau ditarik. Caranya seperti ini guys.
Begini caranya kerja di kapal jaring, guys. Kalau mau dapat ikan banyak harus begini. Caranya itu seperti ini. Kalau mau dapat ikan banyak sampai 40 ton, 30 ton seperti ini harus dilakukan caranya kerjanya seperti ini. Sana lagi satu, guys. Yang satu sudah habis diambil, yang satu lagi. Sekarang sudah selesai, sudah ambil buinya, guys. Jadi sekarang lagi mau diantar di ponton satu ini, guys, supaya kasih gabung ikannya supaya banyak, guys. Ini ikannya, guys. Nih, kita sudah ambil buinya, daun gara-gara itu kita ambil. Ternyata ikannya sudah di sini ini, guys. Mudah-mudahan dia ikut terus sampai di tujuan.